Okey, assalamualaikum kepada semua seksyen BMB1 Metal Detector Junkies Malaysia. Okey, hari ni saya bersama Abang Azlan Black. Saya pun dah lama tak MD. Okey, dia lama tak MD, dia kena ikat dengan bini hari kot. Mungkin hari ni dapat emas kot. Okey, emas dapat bagi dua. Kita janji lah. Okay. Tadi nasi pun kita dah beli, tadi dah makan lah. Eh, apa cerita ni Lan? Lan, janganlah memalukan saya punya subscriber Lan. Lan suka lah. Okey, hari ni kita ada jumpa satu pot yang baik. Kita hari ni nak main relik aja. Sebab apa? Hari ni kita puasa. Jadi bila puasa tu kita nak main kat pantai memang letih lah. Jadi hari ni kita cuba main relik je. Kita cubalah tengok-tengok apa benda barang yang menarik kita dapat, kita akan up kemudian. Okey, terbaik. Mantap. Makan dulu, makan dulu. Janganlah makan nak. Dan diam lah. Mana boleh cakap sebut. Okey, tempat ni rasanya tempat yang best sebab kita tengok ada macam-macam yang boleh kita lihat dekat sini lah. Macam ada pokok kelapa, ada rumah lama. Jadi kita cubalah scan dekat kawasan ni. Tengok apa hasil kita dapat, kita akan up lah kemudian. Terbaik. Mantap. Ayuh kita ke ladang. Hoi. Ayuh kita ke ladang, hoi, sama-sama menuai padi. Ayuh kita ke ladang, hoi, hoi. Okay, kita siap-siapkan barang. Saya Lan menggunakan Econoc 100, saya menggunakan Matico. Kalau kita tengok apa barang yang kita dapat, kita akan kemudian kita tengok hebat ke tidak MD Matico ataupun Econoc 800 . Okey, bersama Abang Azlan yang bosen. Allah, bateri tak cas. Dia macam-macam ni, macam-macam cerita ni. Charger ada dalam kereta. Okey, kita try lah dekat sini. Apa bang kita dapat, kita akan up kemudian. Okey, baik, mantap. Okey, kita dapat satu item daripada tembaga Rasanya macam tempat tepat sirih. Okey, betul, tempat tepat sirih. ID dia 70 lebih. Dia tembaga lah. Okey, lubang dalam juga kita dapat tadi. Kita baik, mantap. Kita duit lama tapi tak tahulah. Kita gali dulu, tengok apa kita dapat . Dan duit-duit sama. Tapi mungkin sampah pun boleh tahan juga. Sampah Sampah. Tanah dia tak keras sangat, lembut je. Jadi senanglah kita nak cari barang. Tanah pasir sikit lah. Berpasir sikit . Lembut. Kali dua dah boleh. Okay. Kita dapat satu penutup backrim . Penutup backrim lama. Dia buat daripada aluminium . Penutup cantik, kita boleh simpan . Untuk penutup yang lain-lain . Tepat, mantap. Okey, Lan dapat dia punya ni . Motor backrim . Okey, tadi saya dapat penutup, Lan dapat dia punya ni lah. Ni penutup dia, tapi yang ni yang besar punya lah. Kita cuba cek yang sama lah. Lan dapat dekat sini . Tadi saya dapat dekat belakang sikit. Tepat, mantap. Okay, kita dapat satu peluru 20mm Lan yang ni. Belakang motor dia ada tulis 50 kaliber . Tak tahu ni. Lan askar, Lan tahu lah. Peluru apa tu Lan? Besar gila Lan. Macam peluru gajah . Kan . Peluru besar. Besar gila peluru. Ini perang tujuh kedua punya peluru ni kot. Kita buang peluru . Jangan ambil. Okay, kita dapat duit lama . Besek je, besek je. Ni duit, duit zaman British abang. British. British Victoria punya zaman . Ya ke? Kena kata lama, tak lama sangat . Tapi kita dapat satu duit lama tapi kondisi hancur. Tercantik kondisi dia . Hancur. Tak. Barang tak ada sangat, cuma banyak sampah je tempat ni. Dapat satu je duit lama. Okey.
gunakan CTX 3030. Mantap. Kita dapat satu mangga kunci. Oh, kunci dia pun boleh bertembaga. Mangga kunci lama. Dia pun boleh bertembaga. Kunci dia tak ada. Sayang tadi kita terpecah sikit lah. Mangga kunci lama eh. Terbaik, mantap. Okay, sekarang ni kita pindah ke pot yang nombor 2 lah. Tu Aslan tengah sepi-sepi pot lah. Sebab tadi kita pergi yang dekat rumah. Rumah tu tak ada barang sangat. Lepas tu ada dia punya owner datang lah. Jadi kita cuba cari dekat tempat lain juga. Kita tengok lah apa hasil kita dapat. Nanti kita apa kemudian lah dekat dalam sawit eh. Mungkin okay, sini ada kampung lama. Tak pasti. Tapi boleh cuba lah. Boleh try dulu. Okay, baik. Mantap. Okay, kita dapat satu cincin lama eh. Sepoket lah. Daripada silver rasa ni. Tapi kondisi hancur jahanam eh. Spoket dekat sini tadi bawah ni je. Tak dalam. Okey, baik, mantap. Spoket, spoket. Cuci tapi dah jahanam. Rosak. Hai, masih cari lagi tapi barang tak ada sangat lah. Tapi okey lah dapat satu cincin eh. Cuci lama, cuci lama. Okey, kita dapat satu duit petak. Kedalaman dalam gila. Duit petak dapat boleh lah. Satu duit petak eh. Dalam. Kita baik mantap. Ini tempat land dengan saya lah. Kawasan macam tak ada barang. Tapi sebenarnya tak tahulah ada tempat rumah ke apa ni. Kita tak pastilah. Kita cuba lah sini lah. Jam pun dah menunjukkan pukul 5. Okay. MD dalam lah. Penat sikit lah. Kita baik mantap. Okay. Dapat lagi duit petak eh. Duit petak kedua. Tempat yang sama juga. Ada barang ni tapi kena cek pelan-pelan lah. Aduh, penat lah. Dua duit petak lah. Untuk trip kali ni lah. Itu saja yang ada. Dua duit petak. Kat sini tadi kita bagi. Baik, mantap. Okay, lan dapat apa lan? Tak maju. Tai eh. Bukan silver ke apa lah. Tai eh. Biasa dia. Okay, barang tak ada sangat lah. Tapi boleh cari lagi lah. Cuba lagi. Ha, dapat duit petak kat sini. Dua. Okay, baik, mantap. Okay, dapat satu target. RM50 eh. Tak tahu apa barang. Selalunya kalau macam ni duit, duit petak hasilnya. Okay, kita gali dulu. Mau pun dapat eh. Alam eh. Buat tahan dalam juga. Dapat satu duit petak juga. Duit petak eh. Okay, tu baik, mantap. Tiga duit petak dalam satu kawasan eh. Okay, mantap. Okay, kita dapat satu duit lama juga. Tapi hancur lah. Hancur eh. Duit lama daripada Zaman Victoria. Tapi sayangnya hancur. Okay, lalu dekat depan sana dah. Saya masih kat sini lagi mencari. Mungkin sini tapak rumah lah. Sebab kita dah dapat beberapa keping duit. Duit lama lah. Dekat kawasan yang sama lah. Okay, nombor satu eh. Dapat duit bulat. Okay, tadi dekat sini lah MD. Barang ada ada sikit tapi tak banyak lah. Ini je ada. Tebak mantap. Okay, lubang saya gali tadi. Apa dia? Ada mana? Ambil lah. Mana ni? Alamak. Okey, ni tadi bunyi eh. Tai. Tai betul lah bunyi. Oe oe rupa dekat tepi je. Penat menggali. Dalam gali ah. Oh, letih eh. Okey, baik tu, baik, mantap. Jom kita balik ah. Oh, penat. Letih. Jom, jom, jom. Jom lah, jom lah. Jom, jom, jom. Jom.